Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sahabat Toi, siaran belajar interaktif dan menyenangkan. Nah, kali ini Sahabat Toi bermain belajar bersama Pak Arin, tentunya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Nah, Sahabat Toi, Pak Arin punya beberapa kegiatan loh, Sahabat Toi. Pengen tahu enggak ini Sahabat Boi? Penasaran kan? Nah, selalu ikutin ya kegiatan Pak Ari di Sahabat Boi ini. Nah, itu adalah ini tentang kegiatan seperti ini Sahabat Boi. Ada yang tahu enggak ini Sahabat Boi? Iya, ini adalah gajah, seekor gajah. Yuk, kita kenalan dengan seekor gajah ini. Halo gajah. Gary, ya, sahabat Boi. Hai Gary. Hai sahabat Boi. Wow, sahabat Boi, si Gary menyapa. Sahabat Boi, ini adalah satu anak Allah. Allah itu Maha Besar, menciptakan segalanya. Ya. Iya. Allah itu. Gajah ini kira-kira berapa ya sahabat Boi? Ya betul. Nah, kaki gajah ini jumlahnya adalah 4. Wow, ada yang tahu ya 4? Iya, kaki ada 4. Jadi bilang kaki ada 4. Terus apa lagi sahabat Boi? Ya, telinganya lebar. Wow, telinganya lebar ya Sahabat Boim. Terus apa lagi? Iya, betul. Badannya besar. Ya kan, Giri? Iya, betul sekali Sahabat Boim. Wow, ini kita punya Sahabat Boim. Nah, Boim, kita tebak lagi ya. Si Giri ini, si gajah ini, kita tebak lagi. Kira-kira ada yang tahu nggak Sahabat Boim? Si gajah ini makanannya apa? Apa? Wow, sekali. Iya betul. Si gajah ini atau si gajah ini makanannya rumput dan rumputan yang hijau. Pasti si gajah senang sekali. Nah, sahabat Boim, ini si gajah ini, apakah si gajah ini binatang yang menakutkan? Tidak, aku tidak menakutkan. Si Giri jadi sedih. Aku jadi sedih. Jangan tak boleh sedih ya. Ya sahabat Boi. Nah, bangun dong Giri. Nah, si Giri bangun. Sahabat Boi harus semangat kayak si Giri ini. Ya, tak boleh lemas, tak boleh ngantuk kalau belajar. Oke sahabat Boi. Aku pergi dulu ya sahabat Boi. Ini sudah kenal sama sama besar. Gajah, wow, gimana gajah? Ada yang tahu nggak ya gimana? Penasaran kan? Ini ya, bahan ya selain ini tepuk gajah, borong. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, ini namanya apa? Ya, ini adalah kata bak. Warna makanan, ada warna apa ini? Ya, ini biru. Blue. Apa coba? Ini. Ya, ini kuning. Wow, pusat ini kuning atau yellow. Bye.
ya. Karena apa? Karena guntingnya sangat tajam. Dan kalau menggunakan gunting harus ada pantauan kedua orang tua atau orang dewasa. Agar apa? Agar tidak kena jari-jari kita. Dan harus berhati-hati. Nah, langsung saja ya sahabat Bebim. Nah, kita mau bikin sesuatu menggunakan kita selipat. Nah, caranya seperti ini sahabat Bebim. Ini kita lipatnya ujung sama ujung, kita lipat menjadi segitiga sahabat Boim, atau menjadi kayak gunung sahabat Boim. Gosok kanan, gosok kiri. Nah, seperti ini sahabat Boim. Ya, kita lipat lagi sampai sini, sampai kelihatan ini sahabat Boim. Thank you.
asesmennya buat olahraga aja dengan tetap pada sedotan. Nah, sobat pagi, nah itulah kegiatan kali ini bersama Pak Ali. Nah, seru-seru kan? Nah, coba kita ingat lagi ya kegiatan dari Pak Ali apa saja. Yang pertama, yaitu binatang ciptaan Allah, yaitu adalah binatang gajah. Yang kedua, yaitu kita mengenal gajah itu ada apa saja. Setelah itu, ada kaki gajah itu ada berapa, punya gajah ada berapa. Oh, tadi kebawahnya pintar, hebat-hebat. Tiga, ya, belalai gajah atau duduk gajah. Nah, sabu. Kegiatan dari Pak Ali seperti ini, pokoknya setiap hari campang ada ayam juga, dan harus sayangi mereka saudara dan selalu sayangi keluarga. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Cukup sekian dari Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.